بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة di Muknasim tuh punya apa namanya keutamaan-keutamaan. Wa kana yuqalu lahu al-musamman, al-musamman artinya orang yang ya serba delapan. Kenapa dikatakan demikian? Li'annahu samin khulafa min al-Bani Abbas, dia adalah penguasa yang kedelapan dari urutan penguasa Bani Abbasiyah. Dia adalah urutan kedelapan dari urutan para khalifah Bani Abbasiyah. Wasamin min waladi Abbas, dan juga anak yang garisan ketujuh, kedelapan ya. Jadi cucu yang generasi kedelapan dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian wasamin auladir Rashid, dan juga dia merupakan anak yang kedelapan dari Harun al-Rashid. Kemudian wa malaka sana jadi 18, dan dia berkuasa juga selama berapa? 18 tahun. Walama kemudian dan dia telah berkuasa umur berapa tadi? Sudah mulai dia menjadi khalifah pada tahun 218. Ini terlalu terdapat angka 8 maksudnya dari peristiwa-peristiwa yang kehidupan dia. Wa malaka sama samania sinin wa samania ashhur wa samati ayam. Jadi dia berkuasa itu sekitar 8 tahun 8 bulan 8 hari. Dan dia lahir pada tahun yaitu tadi 178 atau tadi 180. Dan dia hidup selama 48 tahun. Ya, umurnya sekitar 48 tahun. Ya, sebab 8. Wafat tahan sama keputuhan, dan dia juga melakukan peluasan kekuasaannya selamanya 8 kali. Wakotala sama tiang ada, dan juga pernah membunuh 8 orang musuhnya. Kemudian wakhalafa sama tiang aulad zukur, dan dia juga meninggalkan 8 putra putri. Ya, 8 dari putra, 8 dari putri. Wama tali sama nubakina mirabil awal, dan dia juga meninggal yaitu tersisa 8 hari dari bulan Rabiul Awal. Jadi ini sekitar ulama untuk mengingat berbagai peristiwa-peristiwa penting yang ada dalam kehidupan dari Al-Mu'tasim Billah ini. Taib. Kata Imam Suyuti, walau mahasinu wa kalimatun fasihah, dia juga punya banyak kebaikan-kebaikan dan juga punya
apa namanya kalimat fasihah, jadi orang seorang yang fasih di dalam berbicara atau ya orator begitu, dan juga pintar dalam syair ya. Tetapi kelemahannya kita ingat tapi annau idza ghadaba la yubali man qata. Tapi dia itu ya kalau marah sangat drastis sekali. Baik. Kemudian pernah suatu kali bagaimana dia ini ke apa namanya itu istilahnya dia adalah seorang yang pemberani gitu ya. Ya wa qala ibn abi du'ad kana al-mu'tasim yaqulu sa'idahu ilayya. Jadi pernah dia bercanda dengan Ibn Abi Du'ad ini yang tadi tokoh Mu'tazilah itu, dia keluarkan apa namanya tangannya ini, ototnya ini. Kemudian dia katakan ya Aba Abdullah atda sa'idi bi aksar kuwatik. Silakan kamu gigit otot ini sekuat-kuatnya gitu ya. Fa amtani. Lalu aku enggak mau, kata Ibn Abi Du'ad. Fa yaqulu innahu la yadurni. Enggak apa-apa, saya tidak akan merasa sakit gitu ya. Fa arumu dzalik ya, kalau dilakukan fa idza huwa la ta'mal fihi al asna fadlan al asnan, jadi enggak luka, enggak berbekas gitu ya, ototnya digigit. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Tahunduyan ini kan masyadin basan, dia orang sangat kuat, jika memukul itu kuat sekali ya. Wa kana yaj'al zanad ar-rajul baina isba'ainihi ya fayaksiruhu, jadi dia itu bisa melintir dengan dua jarinya saja, bisa patah jari orang lain dibikinnya gitu. Cuman kelemahannya di masa dia ini, jadi karena memang di masa dia ada anak daripada Abbas anak daripada Al-Ma'mun saudaranya, itu adalah putra mahkota kedua di masa Al-Ma'mun. Nah, di waktu dia diangkat menjadi khalifah, dibaiat oleh para kaum muslimin. Nah, saat kembali dari itu kan Al-Ma'mun dan anaknya Al-Abbas ini juga sama-sama berjihad di Rum waktu itu. Mau kembali ke Baghdad sebagai untuk mengambil baiat dan berkuasa, mengatur kekuasaan baru setelah mangkatnya Al-Ma'mun. Dalam perjalanan itu pada banyak dari tokoh-tokoh dari atau pimpinan-pimpinan pasukan itu menghasut anak Al-Ma'mun ini, yaitu Abdullah Abbas bin Ma'mun ini, supaya merebut kekuasaan. Nah, dan juga banyak lagi. Nah, ini sebelumnya sudah kita sebutkan ya, seringnya membuat terjadinya permusuhan di dalam kekuasaan itu bukan karena yang pribadi yang buruk daripada penguasa ataupun keturunan dan saudara-saudaranya. Cuman ada orang yang mendorong, yang menghasut. Tapi ketika itu Abbas bin anak Ma'mun ini langsung mentegas mengatakan, saya sudah membaiat paman saya dan saya tidak akan berkhianat kepadanya. Nah, karena melihat kondisi demikian, Al-Mu'tasim billah merubah siasahnya. Gimana dirubah oleh dia? Jadi lebih banyak mempercayakan tugas-tugas penting kepada non-Arab. Jadi banyaklah tugas-tugas penting negara dipegang oleh non-Arab. Nah, yaitu khususnya orang-orang Atraf atau orang-orang Persia. Bahkan dia juga dalam penampilannya disebutkan oleh Imam Suyuti lebih banyak seperti gayanya para pemimpin A'ajim. Jadi bukan sebagai gaya Arab, tapi adalah gayanya pemimpin non-Arab. Ya. Dan juga berjalan seperti perjalanan mereka. Bahkan jumlah daripada budak-budaknya ataupun pesuruh-pesuruhnya itu ramai sekali ya, sekitar 10.000 seperti yang disebut Imam Suyuti ya, yang jadi untuk digunakan pelayanan kekuasaannya. Nah, sehingga waktu itu Baghdad terlalu ramai dengan orang-orang yang non-Arab itu. Tentu juga orang Arab terasa diacuhkan lah, tidak dipedulikan. Ini juga yang memancing terjadinya kegaduhan politik di masa Al-Mu'tasim Billah ini. Tetapi
di masa Al-Mu'tah 9 tetap bisa dia kendalikan. Ini di antara kondisi-kondisi politik yang ada di masa Al-Mu'tah 9 ini. Dan akhirnya memang tetap saja anak dari Al-Ma'mun tadi dipengaruhi oleh berbagai gubernur-gubernur di masa Al-Mu'tah 9 untuk merebut kekuasaan dari Al-Mu'tah 9, karena kondisi tadi melihat Al-Mu'tah 9 lebih pro mengangkat para orang-orang penting sebagai menteri dan seterusnya adalah dari non-Arab, itu maksudnya, apalagi khususnya bukan daripada keturunan Abbasiyah dan Al-Bait. Nah, namun berakhirlah dengan menangkap dari anak saudaranya sendiri, yaitu anak Ma'mun tadi, Al-Abbas bin Ma'mun. Taib. Kemudian, maka dia pernah diprotes atau dicelah oleh seorang penyair namanya Ibnu Yunus. Dia gambarkan bahwa memuji dia tujuh kekuasaan, ya, muluku bani Abbas fil kutubi sab'atun walam ta'ti nafisaminin minhum katbu. Jadi penguasa bani Abbas itu yang benar-benar tercatat jasanya itu hanya 7 orang, ya, yang kedelapan ini enggak pada faedah apa-apa, gitu dia bilang begitu. Kemudian diumpamakan oleh dia seperti Ashabul Kahfi, kadzalika Ahlul Kahfi fil Kahfi sab'atun. Nah, dia kiaskan demikian pula Ashabul Kahfi itu kan 7 katanya. Ya, ghadatan sawau fihi. Ya, mereka sembunyi di gua itu, wasaminuhum kalbun. Yang kedelapan adalah anjing mereka. Jadi ibaratnya di begitu menghinanya terhadap siapa yang namanya ini di Al-Mu'tah 9 orang ini. Nah, kemudian akhirnya orang ini lari dari Al-Ma'mun, berpindah-pindah ke daerah lain karena takut dihukum oleh Al-Ma'mun. Taib. Tadi kita katakan salah kamakan Al-Ma'mun khutami umrohu, dan dia tetap melanjutkan apa yang dilakukan oleh saudaranya Al-Ma'mun, yaitu dengan melanjutkan imtihan nas bi khalqil Quran, yaitu untuk memaksakan doktrin mengatakan Al-Quran makhluk kepada orang lain. Kemudian dia tulis ke berbagai negeri, penjuru-juru negeri, wa amar muallimina yu'allimus sibyan bidzalika. Ya, dia suruh pengajar-pengajar TPA yang mengajar baca Al-Quran untuk menyampaikan akidah itu kepada anak-anak kecil. Wa qasanna sumihum masyaqqatan bidzalika. Jadi manusia mengalami suatu kondisi yang sulit, yang sangat berat dalam kondisi itu. Wa qutila 'alaihi khalqan minal ulama, dan di masa Al-Mu'tasim ini banyak juga ulama yang dibunuh. Wa turi Imam Ahmad bin Hanbal wa kana darbuhu fi sana 20. Jadi di masa ini juga Imam Ahmad sempat juga disiksa di masa Al-Mu'tasim billah ini. Kalau kita sebutkan sedikit ceritanya, kita ambil dari sumber yang pernah kita bahas sebelumnya, di mana disebutkan oleh riwayat daripada Ishaq bin Ahmad dalam kitab, yaitu Mihna Imam Ahmad bin Hanbal, itu dijelaskan at-targhib wa tarhib wa ta'dhib fi ahdil mu'tasib, bagaimana dengan cara at-targhib ini, dengan cara diiming-iming, ya, pemberian atau ancaman dan azab di masa Mu'tasim dialami oleh Imam Ahmad. Tatkala Mu'tasim berkuasa, yaitu Abu Ishaq Muhammad Harun Ar-Rasyid ini, qadiman min bilad Rum, datang dari bilad Rum, pada khala Baghdad, setelah sampai ke Baghdad, yaitu bulan Ramadan, yaitu tahun 218 Hijriah, famtahna Imam Ahmad wa turiba baina yadayh. Imam Ahmad dipanggil, bahkan Imam Ahmad sempat dipukul dihadap di hadapannya. Wa yaqifu Imam Ahmad baina yadayhi khalifah al-Mu'tasim sabitul janan kuwal iman, ya, dan Imam Ahmad tetap, ya, berdiri dengan kokoh di hadapan Al-Mu'tasim billah, ya, wa qad izdahama an-nasu li syahidu mashhadan rahiban. Banyak orang menyaksikan ketika terjadi peristiwa itu, ya. Itu peristiwa yang sangat menakutkan. Fadhal khalifah wa halu junudu. Jadi khalifah kemudian sekitarnya banyak sekali pasukan-pasukannya, tentaranya. Wada Ahmad fi quyudihi, dan Ahmad diikat. Jadi orang menyaksikan ramai sekali. Ahmad diikat, ya. Al-aul silahu al-batshu wal-jabarut, ya. Yang pertama dilakukan adalah
mukul gitu ya. Wasani silahu Al-Qur'an was sunnah yusta'dzibu adzab fi sabilillah. Yusta'dzibul adzab fi sabilillah. Ya, di mana yang kedua adalah apa namanya? Senjata Imam Ahmad adalah Al-Qur'an was sunnah yang dia menerima azab di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa yas'aluhu wahdahu al-'afwa wal maghfirah. Dan dia hanya mohon kepada Allah untuk ya dibebaskan dari kondisi itu. Waju ridha ridwan wajlus khalifah ala kursihi, ya. Kemudian setelah khalifah duduk di atas kursinya, yakbu Ahmad bin Ali, Imam Ahmad berdiri di hadapannya. Wa Yusuf tata qad juridat. Jadi pedang sudah disiapkan. Warima qad rukizat. Kemudian juga apa namanya? Panah dan pukulan wa tras. Kemudian wasayyad qad turihat. Kemudian para penjambuk juga apa namanya? Siap. Jadi semuanya untuk menakuti. Yuriduna irhabahu wa huwa qad ba'a nafsahu li rabbih. Dan tujuannya itu adalah untuk mengancam ya fisikis Imam Ahmad biar mau menerima hal itu. Di hadapan Imam Ahmad itu disaksikan berbagai ancaman gitu ya, ada yang pencambuk lah, ada yang senjata segala macam. Bi kulli ma yasna'unahu akthar ma la ya'bahu. Apa yang dilakukan oleh mereka, Imam Ahmad tidak peduli dengan apa yang ada di hadapannya. Dia menjawab kepada khalifah bil burhan satiq wa dalil qati. Dia jawab dengan dalil-dalil yang jelas. Ya, wa'jizul khalifah bi targhibihi aw tarhim. Akhirnya khalifah pun tidak mampu untuk cara menyogoknya ataupun yang cara mengancamnya. Ya, liyaqula bi kalil mu'tazilah, agar Imam Ahmad mau menerima akidah mu'tazilah itu mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Wa yahdur mu'tazilah fuqaha, dipanggillah para ahli fikih wal qudha fa yanadhirunahu, untuk berdebat dengan Imam Ahmad ini selama 3 hari. Wa yanadhiruhum, Imam Ahmad pun menjawab membantah mereka. Wa yuqhiruhum, dan Imam Ahmad pun mengalahkan hujah-hujah mereka. Fa yaqulu Ibn Abi Du'ad wa Bashar Marisi lil khalifah. Ini tokoh-tokoh dari Mu'tazilah itu, Ibn Abi Du'ad dan Bashar Marisi berkata kepada Al-Mu'tazilah, "Uqtulhu hatta nastarih minhu." Unsur. Jadi keduanya mengatakan kepada khalifah, "Bunuh saja biar kita aman dari gangguannya, atau kita istirahat dari dia ini." Ya, merepotkan dia ini, itulah bahasanya. Sebelum sudah kita ambil gambaran di sini betapa bahwa begitu buruknya perlakuan al-bid'ah kepada al-sunnah di ketika mereka dekat dengan penguasa, dia menghasut penguasa untuk membunuh para ulama yang berbeda pendapat dengan mereka. Dan ini banyak terjadi dalam peristiwa-peristiwa ya, sebagai ibrah bagi kita. Di mana mereka ahlu bid'ah yang biasa menuduh ahlu sunnah itu suka mengkafirkan sudah begini, tetapi tindakan mereka sebenarnya disebutkan oleh Syekh Samtumia adalah ya, ahlu sunnah itu adalah a'rafun nas bil haqqi wa arhamun nas bil khalqi. Walaupun mereka orang yang kuat dalam kebenarannya, tapi mereka adalah orang yang sangat rahim dengan makhluk. Jadi tidak berbeda dengan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah qasiyatul qalb, ya, orang yang kasar hatinya sekali ya. Maka dia katakan seorang imam ini Subhasyam Nursi Ibn Abi Du'adi mengatakan penggal saja lehernya. Walakin mu'tasim yuqimu mubaratan baina jaladaini liyaktulahu bisyad al-mu'ji'a wa yuhadithunahu fi rujuk an israhi. Tapi Mu'tasim cukup dengan menyuruh para pencambuk untuk mencambuknya sampai dia mau kembali dari apa namanya menarik pendapatnya. Tetapi setiap dia dipukul, walakin wiyakulahum bisolaban, dan dia dengan tegas mengatakan, "Aktu nisya'an minaki bin kitabalai wa sunnati rasulihi aqulubihi." Berikan kepada saya satu ayat dari kitab Allah ataupun sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan Al-Quran itu adalah makhluk. Itu saja. Berlanjut, istimewa darab wa taradu syiddatu. Ya, berlanjut begitu. Hatta yaqa'a Imam Ahmad rahimahullah ala al-ardi fi ghaibubatin. Sampai Imam Ahmad pingsan. Ya. Dan sampai Imam Ahmad tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan dia. Wa inda qa'adat, ya. Kemudian setelah Imam Ahmad sadar lagi, taqaddama ilai Ibn Abi Du'ad. Kemudian Imam Abi Du'ad maju menghadap Imam Ahmad, di tokoh Ahlul Mu'tazilah ini. Wa qala ya Ahmad, ya, Ibn Abi Du'ad ini berkata kepada Imam Ahmad, "Kul fi udhunil Qur'an makhluk hatta ukhlisuka min yadi khalifah." Jadi bisikan saja ke telingaku, kamu ucapkan Al-Quran itu adalah makhluk, biar aku bisa membebaskanmu dari
apa namanya hukuman ini. Maqala lahu Ahmad, Imam Ahmad menjawab balasan Ibnu Abi Duad ini, ya, coba jawabannya didengar, sangat memukul sekali. Kata Imam, "Qul fi udhnil Qur'an kalamullah wa laysa bi makhluq." Silakan engkau dibebaskan dari hukuman. Justru Imam Ahmad berbalik, ya, bisikan ke telingaku, Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk, biar aku bisa menyelamatmu dari azab Allah, gitu ya, biar engkau bisa diselamatkan dari azab Allah. Faqala Mu'tasim adkhiluhu al-habs fa humila ila al-habsi wa ansarafa an-nas. Akhirnya Mu'tasim mengatakan, kembali tahan dia ke tahanan dan dibawa ke demudan manusia pergi. Wa kadza wajal Imam Ahmad mahammal mihna fi sabrin jamil. Demikianlah Imam Ahmad bagaimana menghadapi ujian yang berat itu dengan penuh kesabaran wa syaja'ah, keberanian, ya. Keberanian yang beda, ya, keberanian kokoh dalam kebenaran, ya. Kemudian berkata salah seorang yang pernah memukul, mencambuk Imam Ahmad ini, "Darabtu Ahmad bin Hanbal 80 sautan. Lau durib madza? Lau darabtuhu filan lahadamathu." Bayangkan. Tapi kenapa Imam mampu, ya, bertahan? Ya, karena pertolongan Allah ini. Sampai itu orang yang mencambuk saja bilang, "Saya itu mencambuk Imam Ahmad itu 80 kali. Kalau seandainya gajah yang dicambuk, pasti mati," gitu. Mati mungkin, gitu. Kata pencambuk. Baik. Inilah, ya, peristiwa kelanjutan dari Finatul Quran di masa Al-Mu'tasimillah. Baik. Kemudian, lanjutannya kita lihat dari kitab Imam Suyuti setelah itu. Ya. Kemudian setelah itu kan tadi kita sebutkan kenapa Al-Mu'tasimillah pindah dari Baghdad, pindah ke suatu daerah namanya Madinatus Surrah Man Ra'ah. Jadi dinamanya Bana Surrah Man Ra'ah, nama Madinah. Wadilka anak tanah bi'tina ay Turk, karena tadi sudah kita sebutkan karena dia banyak sekali pasukan dan pelayan-pelayan dari orang-orang non-Arab dari keturunan Turki, ya. Maka dia mencari tempat yang luas untuk membangun istana, ya. Karena apa namanya para pengawal pelayan-pelayan itu, ya, sering melepaskan kuda mereka di kota Baghdad, ya, kadang-kadang mengganggu manusia atau jalan menjadi sempit. Maka fajtama ila ahli Baghdad, karena ahli Baghdad datang kepada Mu'tasimillah, ya, berkata kepada mereka, "Ilan tukzi anna bi junudika harabnak." Jadi jika engkau tidak mengeluarkan pasukan-pasukanmu dari Baghdad ini, kami akan melawan kepadamu. Ma'mun bertanya, "Wa kaifa tuharibu ni qalu bisihamil ashar," ya, "bisihamil ashar." Bagaimana kalian bisa melawan saya? Saya punya pasukan adalah bisihamil ashar. Maksudnya apa? Dengan berdoa di saat sepertiga malam. Jadi maksud di sini masyarakat Baghdad ini datang karena merasa terzalimi, tersiksa. Begitu ramainya kota Baghdad dengan kendaraan-kendaraan, dengan apa namanya itu, kuda-kudanya, pasukan Al-Mu'tasim ini, mereka datang. Ya, mereka ancam, "Kalau enggak kami akan lawan kamu." Ya, "Gimana kalian melawanku?" kata Al-Mu'tasimillah, itu dengan bisihami asar, dengan anak panah di saat sepertiga malam terakhir. Faqala la taqtali bidzalik. Oh, saya enggak punya kekuatan menghadapi itu. Bahkan nanti dia sebut binaihi surah marra'au. Inilah yang menyebabkan dia pindahkan istananya dan kayak itu namanya surah marra'au. Baik. Peristiwa berikutnya adalah tentang kita ingin bicara tentang melawan Babakiyah. Babakiyah ini adalah para ulama menjelaskan bahwa Persia itu punya banyak sekali aliran-aliran. Yang kita tahu, ya, daerah Baghdad, Basra, dan juga Rasulullah SAW pernah menyebutkan hadisnya al-fitnah hauna, al-fitnah hauna, dan beliau mengisyarakan kepada arah Baghdad atau arah Kufa dan Basra. Karena itu sebelumnya adalah kerajaan Persia. Nah, banyak sekali di situ aliran-aliran. Di antara ini Babakiyah ini, mereka mengaku Muslim, tapi mereka menghalalkan segala cara. Itu disebut dalam oleh para ulama yang menulis aliran-aliran dalam Islam klasik itu menyebutkan Babakiyah ini itu adalah aliran Ibahiyah. Asal sumber dari Ibahiyah. Kita dapat sekarang suatu mazhab namanya sekarang, ya, Ibahiyah itu
kalau bahasa kitanya ya, orang-orang yang membolehkan segala-galanya, kebebasan mutlak ya. Apakah itu liu, apakah itu berzina, apakah itu pelacuran, apa-apa, pokoknya ibahiyah, boleh sebebas-bebasnya. Ini mazhab yang pertama itu adalah Babakiyah ini yang membawa hal itu ya. Nah, dan pokoknya mazhab yang sangat keji disebutkan para ulama, dan dia selalu mengganggu dan mengganggu kaum muslimin ya. Banyak kaum muslimin yang dirampas, yang diperkosa, yang ditangkap, semacam-macam mereka siksa. Itu sekitar 20 tahun ya, tidak mampu Harun al-Rashid untuk melawannya karena dia begitu kuat pertahanannya di gunung-gunung. Kemudian juga di masa Al-Ma'mun, kemudian kecuali di masa Al-Mu'tasim. Ini Al-Mu'tasim mengirim pasukan yang ya yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, antara Babakiyah ini ada kerjasama dengan Rum. Ada kerjasama dengan Rum, yaitu yang tadi kita sebutkan Tufail bin Mikhail, nama rajanya. Saat itu bekerjasama. Jadi saat pasukan-pasukan lagi konsentrasi memerangi Babakiyah ini, itu rajanya Babakiyah ini, apa namanya, pimpin Babakiyah ini mengontak Rum supaya maju melawan kaum muslimin. Nah, maka pernah terjadi dalam sebuah peristiwa saat benar-benar sudah genting keadaannya, pimpin Babakiyah ini mereka sudah terjepit ya. Itu Rum menyerang perbatasan kaum muslimin dan sampai membunuh sekitar ribuan daripada kaum muslimin. Ya, puluhan ribu dari kaum muslimin ditangkap dan seterusnya. Nah, ini salah satu peristiwa menyebabkan Al-Mu'tasim billah menyerang Rum setelah selesai menyelesaikan persoalan Babakiyah ini. Nah, Babakiyah ini memiliki paham yaitu ibahiyah ya. Disebut dengan paham ibahiyah. Kemudian nah, ini fokus yang dilakukan oleh Al-Mu'tasim billah. Ini satu prestasi yang dia lakukan ya. Jadi diutuslah oleh Mu'tasim untuk melawan Babakiyah, namanya pimpinan pasukan Ishab bin Ibrahim. Ya, wa haqqaqat jaysu intisaran ala Babak. Ala Babak ya, menang melawannya. Kemudian sisa daripada pasukan-pasukan Babakiyah ini lari ke negeri Rum ya. Kemudian dibela oleh Rum ya, diberi keamanan oleh bangsa Rum. Kemudian summa Mu'tasim jaysan akhir bikati Abi Sa'id bin Muhammad Yusuf haqqaqa nasrat am 220 ya. Setelah itu diutus lagi oleh Mu'tasim billah pasukan lain ya, tahun 220, walakin dzalika lam yuhil tamarrud kabir ila an ja'a ar-rajul musamma Muhammad Ais. Ini masih banyak sisa-sisa daripada pasukan dari Babakiyah ini karena jumlah mereka juga besar. Akhirnya apa namanya, tiga kali apa namanya pasukan yang dikirim oleh Al-Mu'tasim billah. Taib, ketika hampir sudah ketangkap itu pimpinannya, nah ini yang dia memberikan sinyal kepada penguasa Rum untuk menyerang kaum muslimin. Nah, ini sebab dari peristiwa terjadinya penumpasan kota Amuria, kota terbesar, ibu kota yang sangat sulit ditaklukkan dalam sejarah oleh kaum muslimin, pertahanan bangsa Rum, yaitu namanya Al-Amuria. Nah, ini diceritakan oleh Imam para ulama penulis sejarah, di antara Imam Suyuti yang meringkas dari kitab An-Nukathir ini, Ghazwat Mu'tasim li Rum wa Fath Amuria, bagaimana Mu'tasim melawan bangsa Rum dan menakluk kota Amuria pusatnya. Untuk melawan kota Amuria ini asal muasal penyerangan kaum muslim kepada Sahrum ini bukan karena kaum muslimin yang berkhianat, muslimin yang jahat, tapi mereka lah yang bekerja sama dengan Babakiyah tadi. Ketika kaum muslimin sedang fokus menyerang Babakiyah, mereka memanfaatkan kondisi yang lagi kaum muslimin yang tentu pasukan lemah di perbatasan, mereka manfaatkan itu untuk menyerang kaum muslimin dan bunuh banyak kaum muslimin. Nah, ini ya pembalasan dilakukan oleh Mu'tasim billah. Peristiwa ini juga ada dalam kisah yang terkenal tetapi tidak ada sumber yang valid apakah kisah ini betul. Di antara penyebab terjadinya penyerangan Al-Mu'tasim billah itu adalah seorang wanita di pasar yang di perbatasan Rum, wilayah muslim dengan Rum itu dilecehkan oleh orang Romawi ya. Atau juga ada yang menyebutkan itu ditawan, ditangkap dengan semena-mena. Nah, lalu dia berteriak, wa ma'tusimah,
Nah, kemudian para penjaga perbatasan melihat kondisi itu melaporkan kepada Al-Mu'tasim Billah tentang peristiwa itu, dan akhirnya dia mengirim pasukan yang jumlah yang sangat besar untuk menyelamatkan sang wanita tersebut. Ini diantaranya kisahnya, bukan sebagaimana. Tapi yang lebih valid sebetulnya kisah itu tentang karena bangsa Rum ini menyerang kaum muslimin saat kaum muslimin sedang fokus melawan pasukan yang sangat berat dihadapi dalam sejarah itu, Salatu Ali Salat Babakia ini. Nah, pada tahun 223 Hijriah, Al-Mu'tasim Billah memerangi bangsa Rum. Fa'ankahum nikayatan 'azimah, di mana sangat menyakukan penyerangan, kerugian besar di dalam pada bangsa Rum itu. Lam yusma bimisliha li khalifatin, belum pernah para pemimpin Abbasiyah sebelumnya memiliki kemampuan dan keberhasilan sekuat yang dilakukan oleh Al-Mu'tasim Billah. Wasyattata jumu'ahum dan membuat perana pasukannya ya menyerang berbagai kota, sehingga wafatah Amuriyah, kota yang terkenal itu dan mampu ditaklukkan oleh Mu'tasim Billah. Itu waqtila min 30 alfan, ya, diterbunuh di antara mereka sekitar 30.000, dan juga 30.000 ditahan, yani tahanan. Wa kana lam tajahdul wuzuha hakamal munajimun, ini suatu kisah ya yang tidak pantas sebutkan. Cuman dikisahkan ya pernah satu kali daripada pasukan Rum, pimpinan Rum ini, Tufail tadi mengirim surat, ya. Jadi dia qala al-Suli, ini satu riwayat, hadatsana Abdul Wahid bin Abbas ar-Rayashi qala kataba malikur Rum ila al-Mu'tasim, yaitu penguasa Rum mengirim surat kepada Mu'tasim, sebuah surat yuhaddidu fi, itu mengancam. Falam akhri alaihi, ketika setelah dibaca, dia bacakan kepada Mu'tasim, qala lil katib uktub, jadi bahkan disebutkan di balik surat itu tulis bismillahirrahmanirrahim faqad raaitu faqara'tu kitabak, ditulis di belakangnya, aku telah membaca kitabmu, wa sami'tu khitabak, dan aku telah mendengar apa ucapanmu, wal jawab ma tara la ma tasma'u, jadi itu saja jawabannya adalah apa yang engkau lihat dan bukan yang apa yang engkau dengar, wa sa'amul kafir liman uqbadar, sungguh orang kafir akan tahu bagi siapa ya keunggulan di dunia ini, ya bagi siapa yang kemenangan. Nah, ini salah satu penyebab, ya ada penyebab menyebutkan tadi adalah karena bangsa Rum itu melihat umat Islam sedang sibuk melawan Babakia ini, dan dia memanfaatkan kondisi itu, dan dia malah mengirim surat kepada Al-Mu'tasim Billah dan mengirim sebuah ancaman. Akhirnya Al-Mu'tasim Billah menyebutkan balasan suratmu apalah yang, apa yang akan engkau lihat bukan apa yang engkau dengar, dan akhirnya diutus sekian puluh ribu pasukan untuk menaklukkan bangsa Rum tersebut. Taib. Yang apa kita ambil di sini adalah pelajaran tentu bagaimana wibawa Islam sangat kuat di masa kepemimpinan Islam dahulu. Ya musuh kalau mencoba untuk menawar-nawar mereka, umat Islam tidak segan-segan untuk menjawab tawaran mereka itu. Dan itu tuh izzah yang diberikan bukan karena apa-apa, adalah karena memang mereka terlalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, peduli dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita sebutkan berapa ungkapan Mu'tasim ini adalah satu ungkapannya, mendengar Mu'tasim berkata, katanya idza nasara al-hawa batala ar-ra'y, jadi kalau hawa nafsu kalau menang itu akal akan hilang. Jadi sering orang jatuh ke dalam hawa nafsu karena akalnya tidak dimanfaatkan. Ini katanya idza nasara al-hawa batala ar-ra'y, jadi kalau hawa nafsu yang dikedepankan, pikiran sudah tidak lancar, tidak berpikir secara normal lagi. Nah, ini banyak sekali ayat Al-Quran melarang kita untuk hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang sifatnya hawa nafsu dalam artian keinginan secara pemikiran, ataupun hawa nafsu dalam artian terhadap dunia, wanita, harta, dan seluruhnya kekuasaan. Tapi bila hawa nafsunya itu lebih tinggi, maka
berpikir yang sudah tidak akan logis lagi. Dan ini kenyataan, kita lihat kadang-kadang seorang pejabat, seorang menteri, ya, atau seorang tokoh, nah, hawa nafsu, dia sudah berkata tidak lagi mahal yang sudah muncul kebodohannya, tidak, bahwa perkataannya sudah tidak lagi masuk akal. Nah, ini kemudian juga Mu'tasim juga pernah berkata, man talabal haqqa bima lahu wa alaihi adrakahu. Jadi kalau orang mencari kebenaran, ya, untuk dia ataupun dia juga untuk yang menegak kebenaran atas dirinya, nah, dia akan dapat kebenaran itu. Dia jujur, ya, tidak hanya untuk dirinya kebenaran itu, tapi juga kebenaran itu juga harus terangkum atas dirinya. Jika dia harus mengakui kesalahan. Man talabal haqqa bima lahu wa alaihi adrakahu. Orang mencari kebenaran itu bukan hanya untuk dirinya saja. Kalau yang menguntungkan dia ambil, kalau yang tidak menguntungkan tidak ambil. Itu tidak begitu dia. Semua kebenaran itu tidak dipilah-pilah. Sawun lahu alaihi. Contohnya bagaimana? Banyak di antara kita yang ngambil umpamanya hukum-hukum agama yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi tidak sesuatu yang lain tidak kita ambil. Kenapa? Karena tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Jadi kalau orang mengambil kebenaran, tidak karena pas lagi cocok dengan keinginan kita, lagi pas dengan kondisi kita, tidak. Tapi kebenaran terima secara utuh. Sawun lahu alaihi. Ya. Apakah itu adalah hal yang wajib dia lakukan ataupun hal itu adalah suatu hal yang menguntungkan bagi dia. Ini di antara hikmah-hikmah yang dinukil dari Al-Mu'tasimillah. Taib. Tadi sudah kita sebutkan juga, ya, peristiwa yang penting, yaitu Ibnu Abi Du'ad, yang dia ini banyak sekali mempengaruhi Al-Mu'tasimillah dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Bahkan memang saudaranya Al-Ma'mun mewasiatkan, memberikan wasiat kepada Al-Mu'tasimillah agar menjadikan sebagai penasehat utamanya adalah Ibn Abi Du'ad ini. Akhirnya sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan Al-Mu'tasim. Di dalam menerapkan hukum-hukum, terutama adalah tentang itu fitnah khalqil Quran. Taib. Kemudian wafatlah Mu'tasim. Itu wafat Mu'tasim ini pada hari Kamis tanggal 11 di Rabiul Awal, ya, tahun 228 atau 227 Hijriah. Waqad dallala aduwahu bin nawahi, dia telah banyak menaklukkan musuh-musuhnya yang mengancam kekuasaan Islam itu. Wa yaqulu innahu kana fi mardi mautihi, dan dia mengungkapkan ayat di saat dalam sakit, disebutkan sakitnya adalah ketika dia kalau enggak salah berbekam, kemudian ada cedera dan itu menyebabkan dia wafatnya. Ketika dia sakit, sebelum mati dia membaca ayat itu, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan, ya, apabila mereka terang berbahagia dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, Allah timpakan benar-benar asap secara tiba-tiba. Kemudian saya akan diambil di tengah-tengah makhluk ini, saya akan dipertanyakan, ya, tentang kekuasaan segala macamnya. Kemudian di antara juga dia berkata, Allahumma innaka ta'lam anni akhafuka min kibali. Ya. Ya Allah, engkau tahu bahwa aku takut, ya, dari arahku. Wala akhafu min kibalik. Jadi maksudnya aku tidak takut dari maksudnya aku hanya takut dari perbuatan dan dosaku. Tapi aku tidak takut dari arahmu, maksudnya ampunanmu. Wa arjuka min kibalik. Tapi aku berharap selalu rahmat dan ampunanmu. Wala arjuka min kibali. Jangan engkau nilai diriku, ya Allah, dengan amalanku. Itu maksudnya. Dia takut menghadap Allah. Kalau dihitung Allah, amalannya dia. Tapi yang diharap adalah kemurahan dan kerahmatan Allah, rahmat Allah terhadap dia. Ini di antara ungkapan-ungkapannya saat-saat dia dalam sakit. Sebelum meninggal. Baik, ini beberapa hal yang dapat kita bahas.
dalam pembahasan kita kali ini. Ya, semoga apa yang kita bahas dapat kita ambil hikmahnya, menunjukkan bahwa hikmahnya di antara sini adalah dapat kita ambil pelajaran bahwa pengaruh sahabat itu sangat besar kepada seorang atau julasa atau pegawai ataupun menteri, sangat mempengaruhi kebijakan seorang pemimpin. Kemudian juga pemimpin juga penting berilmu, dan Mu'tasib ini kelemahannya dari segi ilmu, ya. Kemudian juga kenapa kita ambil pelajaran bagaimana Imam Ahmad hidup dengan 3 khalifah yang dia alami dan tekanan yang sangat berat dihadapi, dia beliau tetap sabar. Maka di masa Al-Mu'tasim Billah ini, orang-orang datang, yang pernah sudah kita bahas, orang-orang datang ke tahanan Imam Ahmad untuk meminta izin menggulingkan kekuasaan Mu'tasim Billah. Tetapi Imam Ahmad menjawabkan, ya, ihqinu dima'akum wa dima'al muslim, jagalah darah kalian, darah kaum muslimin. Dan ini yang kembali sering kita angkapkan, bahwa di mana Imam Ahmad, walaupun pada jumhur ulama mengatakan orang yang kata Al-Quran itu adalah kafir, tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan para pemimpin ini, terutama Ma'mun ataupun Mu'tasim ataupun Awalasik Billah. Walaupun Awalasik Billah, beliau dibebaskan dari segala tuduhan dan siksaan dan hukuman. Tapi adalah kaidah al-sunnah yang beliau terapkan di sini. Hal yang harus kita bedakan, selalu kita katakan, adalah berbeda antara hukum al-qaul wal fi'il dengan qa'il. Sedangkan al-ma'mun itu membaca Al-Quran, hafiz, dan juga seorang orang berilmu. Karena hari-hari ini sering juga orang ya memakai uzur berjahal itu selain syirik. Kalau syirik enggak ada, uzur berjahal terapkan semua usul al-furu. Ya, kalau Anda tidak mengatakan tidak ada uzur bagi makmun, di mana uzur ini lagi? Di masanya ada ulama dan dia hafal Al-Quran, tetapi kan ada syubhat di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa pembahasan-pembahasan itu, di mana ulama al-sunnah jemaah, mereka punya moto dan manhaj, ya, yang disebut dengan dawabitu takfir, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan saat menghukum seorang itu kafir. Jadi kalau begitu juga orang-orang yang selalu menuduh, ya, orang lain suka mengkafirkan, karena mereka tidak paham antara ungkapan yang dihukum kafir, sebuah perbuatan hukum kafir, dengan seorang pelaku. Pelaku belum bisa, kalau dia seorang muslim ini, kalau di luar Islam, ya jelas kafir, ya, dihukum, tidak perlu lagi ditegakkan hujah kepada orang luar. Maksudnya seorang muslim lalu tersalah dan perbuatan itu menurut dalil syariah adalah perbuatan kufur. Nah, ini diterapkan padanya dawabitu takfir dan syurutu, bukan semau-maunya kita. Ya. Maka kita lihat, walaupun ulama mengatakan orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk adalah kafir, tapi ulama tidak mengkafirkan Al-Ma'mun dan juga Al-Mu'tasim Billah. Padahal di masa mereka itu bukan hanya sekedar ancaman, tapi azab nyata pembunuhan yang sekian para ulama dibunuh yang tidak mau menerima doktrin-doktrin tersebut. Ini melihat belajar kita kepada sejarah, berkita contoh manhaj para ulama dalam menegakkan kebenaran. Dalam waktu yang sama Imam Ahmad pun tegar dalam mempertahankan prinsip, sabar, tidak bergeser sedikit pun. Dalam waktu yang sama pun tidak ada rasa dendam beliau kepada penguasa yang membuat beliau untuk mengizinkan orang untuk mengkudeta dan menjatuhkan penguasa saat itu. Ini suatu ibrah yang perlu kita baca dan kita dalami, ya, dan kita pelajari kenapa alasan para ulama demikian, ya, bagaimana suksesnya Imam Ahmad mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan kesabarannya. Demikian yang dapat kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada Al-Akhi Iman kita dari studio Cilengsi.
Salam Tuhan berkata. Assalamualaikum Tuhan. Ya, kita sudah jelaskan setiap penguasa itu di sisi lain ada kebaikannya, sisi lain ada juga keburukannya, pasti itu. Ya, maka kita mencintainya sesuai dengan dia sebagai seorang Muslim masih. Tidak ada seorang pun ulama mengkafirkan Al-Ma'mun ataupun Mu'tasim sampai hari ini. Ya, walaupun demikian, karena itu berdasarkan syubhah dan ijtihad yang salah di dalam menerapkan hukum. Nah, dosanya Allah juga menghitung dia. Allah yang akan mempertanggungjawabkan, dia akan mempertanggungjawabkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kekejiannya terhadap kejahatan terhadap para ulama yang disisanya? Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai juga Allah tidak akan juga menghilangkan pahala-pahala kebaikannya di dalam membela Islam, ya, baik dari firqah Babakiyah maupun dalam menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga wilayah Islam dari ancaman Romawi saat itu. Jadi tetap mendapatkan pahala. Tetap, dan tidak tersembunyi, tidak sedikit juga ya, penguasa-penguasa yang dia ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Ya, maka kita mencintai sesuai kebaikannya dan juga tidak suka dengan hal-hal yang dilakukannya. Tetap kita tolak dan kita bantah ataupun kita tidak terima. Dan ini yang di antara peristiwa-peristiwa banyak setelah kita bahas sebelumnya, seperti peristiwa terbunuhnya Hussein di masa Yazid bin Muawiyah. Itu juga para ulama bahwa dan juga lebih lagi Hajjaj bin Yusuf kejam sekali, tapi enggak ada ulama mengkafirkan dia tetap, tapi dia sebagai penguasa yang zalim dicap oleh para ma'iyah penguasa yang zalim. Kalau Yazid bin Muawiyah, sebagian ulama mengatakan la yumdah wala yuzam, dia tidak berhak untuk dicela, juga tidak berhak untuk dipuji, dan banyak dalam sejarah Islam. Nah, ini mokib-mokib ini kembali sebetulnya pada usul akidah usulnya itu, bahwa imam itu bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat, bahwa hukuman dan kecintaan loyalitas kita atau al-wala al-barok kita sesuai dengan amalan zahir yang dia lakukan. Ya, sebagai muslim masih tetap kita mohonkan ampun untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Wajib kita lakukan hal itu karena sebagai dia sebagai seorang muslim kita masih memohonkan ampun untuk dia. Maka akidah usulnya menyebutkan yaitu narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musyi'. Kita berharap orang-orang yang soleh benar-benar dia masuk ke dalam surga, mendapatkan pahala yang apa yang dia lakukan adalah amal soleh yang dapat ganjaran insyaallah. Nakhafu 'alal musyi', kita mencemaskan orang-orang yang yang melakukan dosa, yang melakukan kesalahan, tapi dalam waktu yang sama kita memohonkan ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Dia juga sudah berbuat baik banyak di tengah umat secara kepemerintahannya dia. Nah, itu mauqif muslim dalam hal ini perlu kita tapi tidak dipuja berlebih-lebihan juga, tapi bukan juga dihina berlebih-lebihan. Yang apa yang terjadi sebenarnya, dia punya kelebihan-kelebihan ini kita sebutkan saja, ya, kita sebutkan ini dia pernah begini dan begini, ini penguasa, ya. Kemudian di masanya juga terjadi keburukan-keburukan begini. Tentu ibrah yang lebih penting adalah bagi orang-orang yang diberi amanah ataupun bagi mauqif seorang muslim terhadap kejahatan pemimpin. Ya, atau bagi orang yang beri amanah, kita katakan hendaknya dia waspada dalam ini sampai berbuat zalim seperti ini karena keteledoran dan ketika kesalahan mengambil penasehat atau sebagai orang yang dipercaya untuk memberikan masukan-masukan. Nah, itu ibrah-ibrah ini yang harus kita ambil, betapa fatalnya akibat dari sebuah kesalahan pemahaman agama menyebabkan sekian korban banyak. Maka kita lihat ya, bahwa makanya Imam Nuttamiyah menyebutkan begitu buruknya asarnya al-bidah kepada al-sunnah. Ya, tapi al-sunnah tidak pernah berbuat seburuk itu kepada selain mereka. Tidak demikian sikap mereka. Ya. Ketika setelah kembali al-sunnah, tidak pernah dibunuh semua orang-orang yang berakidah mutasil. Tidak ada. Ya. Maka oleh sebab itu, ya, kita ngambil pelajaran dari ini. Bagaimana sikap para ulama, bagaimana sikap pemimpin, ya. Seorang pemimpin dia harus waspada, ya. Lihat ulama yang menjadi temannya, ulama yang menjadi memberi pemasukan kepada dia, ada ulama yang lurus pemahaman akidahnya atau tidak,
perlu juga diperhatikan. Bagi kita sebagai umat, bahwa kita perlu juga waspada. Pemimpin ada yang begini tipenya, ulama ada yang begini tipenya. Dari situ kita harus waspada di dalam menghadapi hal-hal ini. Itu maksudnya, kondisi-kondisi ini bukan hanya baru di zaman kita, sudah terjadi dilalui oleh para generasi-generasi sebelum kita. Nah, maka kita membaca sejarah, sehingga kita kadang-kadang bersyukur hidup di masa kita kadang-kadang. Karena tidak sampai pemimpin-pemimpin terjadi sebagaimana yang dialami oleh para salafus saleh. Dan kita juga bersyukur kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan belum pernah mengalami ujian-ujian sebagaimana dari para ulama-ulama kita. Banyak sekali hikmah-hikmah di kita ambil sebetulnya. Sehingga benar-benar sadar kita betapa besarnya perjuangan ulama untuk mempertahankan sebuah akidah. Maka telah sebelum kita sebutkan ungkapan daripada murid Imam Syafi'i Al-Muzani itu lainnya memuji tingkat kemuliaan Imam Ahmad. Allah telah menolong Islam melalui Abu Bakar ketika Yaum Riddah dan menolong Islam melalui Imam Ahmad ketika Yaumul Mihnah. Wallahu a'lam bissawab. Untuk peristiwa ini kita harus melihat dari beberapa sisi. Pertama, kesahihan peristiwa itu. Apakah benar terjadi atau tidak? Karena dalam kitab-kitab sejarah ada juga riwayat-riwayat yang penuh dengan kebohongan, dibuat-buat, ya, yang tidak sahih. Karena ada riwayat-riwayat memang dalam membaca sejarah tidak sedetail syarat-syarat sahihnya seperti menilai sebuah hadis itu benar, tetapi kebanyakan ulama di dalam menilai sebuah sejarah itu asyuhrah dalam sebuah peristiwa dan itu diungkapkan oleh para ulama-ulama yang siqah dalam ilmu mereka. Nah, kemudian di dalam kitab-kitab sejarah itu juga dipelajari riwayat ini sebenarnya dalam Sahih Bukhari yang sering disebutkan ulama. Kalau riwayat Abi Mihdaf itu Syi'i dan biasanya itu riwayat-riwayat semuanya adalah dhaif. Beberapa riwayat-riwayat itu disebutkan. Riwayat dari sebulan ini sudah dhaif, enggak bisa diterima. Karena dia memang seorang yang tidak jujur dalam menyampaikan sebuah fakta sejarah. Nah, kalau sebuah peristiwa itu jelas adanya, seperti peristiwa perang Siffin, nah itu ada adanya. Tetapi banyak juga yang dibumbu-bumbui seperti orang Syiah membuat peristiwa-peristiwa itu lebih dramatis, lebih bagai kejam, lebih sadis. Nah, itu juga ada. Ini juga perlu waspadai. Tapi kita mengambil peristiwa ini bukan mengungkar mengaib, tetapi adalah mengambil pelajaran. Di Al-Quran, Allah SWT juga mencontohkan kepada kita bagaimana ketika dia menceritakan tentang Allah memberikan teguran kepada Nabi Yunus, ya, ketika Allah memberikan teguran kepada Nabi Musa untuk, ya, belajar kepada Nabi Khidir, dan beberapa peristiwa-peristiwa.
selama kita tidak di situ menjatuhkan, menjelekan, tapi kita ciri sisi dan penyebabnya harus kita tahu. Tujuannya adalah untuk menghindari agar tidak terjadi dalam peristiwa sama pada diri kita ataupun pada generasi kita. Itu tujuannya. Maka membaca, kalau kita menyebutkan peristiwa-peristiwa itu dalam sisi mengambil faedahnya untuk dipelajari dalam sisi untuk yang positif, tidak masalah. Tapi kalau kita akan lihat seorang pemain ketika melihat peristiwa ketika pemainnya di masa sahabat, pemainnya ada persilahan Abu Bakar Siddiq, tapi yang dia bacanya apa? Oh, tuh lihat sahabat juga sendiri sama mereka juga bertengkar. Ini cara pemandangannya salah. Sahabat ada berselisih, bagaimana sikap yang positif mereka lakukan? Kita lihat ketika Abu Bakar itu meminta maaf kepada Umar, setelah itu Umar pun berlari meminta maaf. Ininya yang kita cari, kita lihatnya. Tapi kalau yang diambil sebagiannya, yaitu perselisihan saja, tapi tidak ambil bagaimana solusinya, bagaimana sahabat kita berselisih, kita ini yang bentuk mencari kesalahan dan menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Nah, ini yang ya ini pola pelajaran yang dilakukan oleh orang-orang talis, karena yang ingin ditonjolkan sisi negatifnya. Nah, ini contoh saya sebutkan, contoh dalam belajar sejarah. Ya, dalam sejarah. Nah, ketika Rasulullah umpamanya marah kepada seorang sahabat, ya. Kalau yang diambil marah berarti Rasulullah orang pemarah, bukan begitu jadinya. Ini cara kita menyampaikan ilmunya. Cara kita menyampaikan ilmu. Ini makanya kalau orang tahu dengan kemuhammatan para sahabat, tentu kemuliaan para sepuluh soleh, tentu dia tidak akan mengatakan ucapan-ucapan yang menjatuhkan, menjelekkan, menghinakan, mengolok-olok. Jangankan kepada salaf yang telah berjasa, ya. Kita belum pernah berjasa seperti apa yang dilakukan oleh Mu'tasim, memerdekakan kaum muslimin dari ancaman Rom, dan berjuang berjihad di jalan Allah yang dia berjihad pimpin sendiri. Itu jauh kita dari itu, ya. Tetapi kita adalah mencoba menilai, mengambil pelajaran. Kalau sisi negatif yang selalu dibahas, ditonjolkan, itu ya salah kita. Kita menyebutkan ini adalah pemikiran salah, cara yang salah, dan ini dalilnya, ini tidak dibenarkan. Sebagai contoh, peristiwa-peristiwa ini dialami oleh para ulama kita, salafus soleh, begini-begini. Itu tidak sisi yang tidak, bukan berarti kita mencongkel aib mereka. Ya. Karena ini peristiwa yang dialami oleh umat secara umum. Ya, dan itu ditulis oleh para ulama-ulama kita dalam kitab sejarah. Jadi kita cara membacanya, ya, dan kita membaca tarikh itu dengan cara ada sentimen kepada generasi salaf, kepada para sahabat, ya ini diharamkan. Jangankan kepada mereka dalam membaca secara para ulama, ya, hidup sama kita sekarang saja tidak ada. Kita ketika menilai seseorang itu hanya di sisi negatifnya. Kalau itu bisa kita bawa kepada positif, ke dia tersalah, kenapa dia tersalah, kan itu kita pelajari. Intinya di situ, ya, bisa saja orang yang mempelajari sejarah tujuannya hanya untuk membongkar aib-aib dan untuk menjatuhkan Islam, ya itu. Kita lihat, kalau mereka melihat kenapa Islam bisa membunuh orang lain, ya, kenapa kaum muslimin tadi membela, karena bangsa Rom yang melakukan sebuah pengkhianatan lebih dahulu dan dia memanfaatkan kelemahan kaum muslimin, dan ini yang dilakukan oleh kaum Islam, membela keharga diri mereka, kehormatan mereka, tidak salah. Dan itu, ini cara-cara membaca sejarah. Maka kita buka pelajaran sejarah ini, kita berupaya bagaimana menuangkan sejarah itu secara tepat dan benar, itu yang kita upayakan. Karena memang banyak buku-buku di sana, saya sudah banyak membaca, khususnya orang-orang yang liberal itu, cara membaca sejarah mereka beda dengan kita. Bahkan bukan sejarah, fikih saja mereka beda nanti. Ketika mereka umpamanya mendapatkan sebuah riwayat adanya bolehnya imam perempuan, justru mereka cara membacanya beda. Oh, berarti boleh imam perempuan. Tapi mereka tidak melihat sabab lurut, apa peristiwanya, bagaimana kejadian itu, mereka tidak membaca itu. Mereka karena ada poin yang ingin mereka sampaikan. Kalau kita tidak, kita berupaya membaca sejarah dengan pandangan yang positif, mengambil faedah-faedah dengan apa sesuai dengan informasi yang akurat disampaikan para kitab-kitab sejarah para ulama. Dan para ulama kita juga membahas kitab-kitab itu. Apakah Ibnu Katsir membahas kebagaimana peristiwa-peristiwa itu disebut telah membongkar aib? Juga tidak, kan? Tabari juga, Ibnu Athir juga demikian, Ibnu Jauzi juga demikian, kitab Muntazim. Banyak sekali kitab-kitab sejarah tulis para ulama kita mengungkapkan hal itu. Ya, apa tujuan mereka adalah mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya sejarah umat, dan tentu kita cara menuangkannya yang bagaimana, menyampaikannya bagaimana, sisi yang mau dijelaskan yang fokusnya kemana. Nah, ini ya, makanya kita sejarah perlu kita sampaikan dengan pola pembacaannya yang benar sesuai dengan diterangkan oleh para ulama kita. Itu yang ingin kita sampaikan, karena banyak sekarang sejarah dibaca oleh orang dengan cara emosional dia,
ya, ketika dia cinta kepada Ahlul Bait, sahabat yang lain dijatuhkan. Ketika dia operasi dan cinta para sahabat, Ahlul Bait tidak dicintai. Tidak begitu kita. Nah, ini ya manhaj pola yang ingin kita upayakan dalam menjelaskan sejarah kepada umat. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di waktu kita bicara dalam permintaan makmun, kita sebab-sebabnya kita sudah jelaskan. Makanya ketika kita bicara sebab, kita akan lihat kenapa ada hasil begini. Makmun ini pertama adalah orangnya terlalu terbuka dalam cara berpikirnya dan mengkonsumsi banyak buku-buku filsafat juga dibaca oleh dia. Dan di masa dia terkenal kemajuan dari bidang kebangkitan ilmu pengetahuan, bukan di bidang agama saja, di semua ilmu bidang agama. Semua bidang ilmu, fisika, biologi, ilmu falak, ilmu pembintang, semua pertanian, perdagangan, ya, sehingga Baghdad itu menjadi pusat kemajuan pendidikan waktu itu. Nah, Ma'mun ini orangnya adalah suhuf, orang yang hobi membaca, ingin kebanyak ketahuan. Tetapi buku-buku setelah dia membaca buku-buku terbanyak terpengaruh dengan buku-buku yang tadi, buku filsafat dan al-kalam. Nah, dan munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam itu banyak diawali dengan cara konsep dalam memandang dalil-dalil syar'i dengan pandangan orang al-filsafat. Karena inti dari pemahaman orang filsafat itu, pertama mereka tidak beriman dengan hal yang gaib, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak percaya dengan adanya wahyu. Jadi mereka tidak beriman dengan gaib, bagi mereka semua yang tidak masuk akal itu tidak bisa di, sesuatu yang tidak bisa dilogikakan itu bagi mereka tidak, bukan ilmu. Dan ini sekarang ini banyak di bahkan di dunia pendidikan ini sekarang begitu. Jadi bagi mereka kalau kita memanfaatkan wahyu, oh mereka mengatakan itu sudah paten. Jadi enggak bisa itu dijadikan sebagai bahan penelitian. Makanya mereka tidak mau mengambil umpamanya bahwa hukumnya begini dari olah dari air Quran dari mereka ada sekarang ini sistem penelitian. Karena kita juga meneliti ya dan belajar dari konsep-konsep penelitian. Kadang-kadang penelitian-penelitian kita yang kita ambil dari nusus, dari dalil, mereka mengatakan oh ini Al-Qur'an enggak bisa begitu kan. Jadi Al-Quran bukan tidak layak dijadikan sebagai sumber untuk mereka untuk membaca persoalan-persoalan kontemporer sekarang. Nah, ini anehnya mereka. Di sisi lain mereka nanti akan mengkritik Al-Quran tidak bicara. Dan ini yang terjadi sebetulnya. Jadi intinya orang ilmu filsafat itu pertama adalah tidak percaya adanya yang gaib. Ya, yang kedua adalah tidak percaya dengan adanya wahyu. Nah, ini menyebabkan konsep dalam memahami nas-nas syar'i di sini kelirunya. Sehingga berlevel-level lah kesesatan mereka dalam memahami Islam tadi. Nah, di antaranya yang mempengaruhi pemikiran makmun saat itu, dia termakan syubhat yang dilemparkan oleh orang Mu'tazilah, tokoh-tokoh Mu'tazilah yang dekat dengan dia. Nah, maka ini yang dua hal yang mempengaruhi makmun saat itu adalah pertama, sakofahnya, pemahaman bacaannya dia. Yang kedua adalah sahabat atau orang-orang yang sekitarnya dia yang mempengaruhi dia. Nah, ini menyebabkan makmun itu tuh membuat doktrin Al-Quran itu adalah makhluk. Dan dia menganggap orang yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk menganggap dia telah kufur dengan Allah dan syirik dengan Allah. Ini satu pemahaman yang dia pahami saat itu. Mudah-mudahan di satu saat nanti kita akan kupas dalil-dalilnya. Di antara hujah mereka mengatakan ya, wallahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Lalu dia pakai kata-kata sesuatu ini untuk Al-Quran. Apa bukankah Al-Quran itu sesuatu? Iya. Pokoknya selain Al-Quran, selain Allah kan makhluk. Nah, di sini dia katakan cara berdalilnya di sini dia. Jadi bentuk-bentuk pendalilannya di sini. Padahal Allah mengatakan bahwa kalamullah, Al-Qur'an itu kalamullah ya. Sebenarnya Allah berkata kepada Nabi Musa, hatta yasma' kalam, ada juga umpama dalam surat Taubah Allah katakan, "Wa in hadu minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalamullah." Jika ada orang musyrik itu datang untuk meminta perdamaian kepadamu, beri kesempatan dia mendengar kalam Allah. Al-Qur'an disebut kalam Allah. Kalam Allah itu sifat Allah bukan makhluk. Nah,
Syirik ini dalil yang sederhana saja saya sebutkan. Tapi mereka pakai dalil apa? Wallahu khaliqul syai. Allah mencipta segala sesuatu. Al-Qur'an sesuatu berarti dia makhluk. Nah, di sini dia logikanya dia pakai. Dan banyak lagi nanti logika-logika lain yang membuat dia salah dalam memahami hal-hal ini. Nah, oleh sebab itu pentingnya kita belajar akidah, bagaimana mengkompromikan antara ayat ini dan ayat itu. Nah, itulah ulama menjelaskan ya. Pemaham-pemaham seperti itu, meluruskan pemaham-pemaham seperti itu. Ketika mereka mengambil sebuah dalil-dalil yang tidak pada tempatnya atau penggunaan dalil tidak pada tepat pada tempatnya. Ini juga awal-awal banyaknya penyimpang dalam memahami masalah-masalah agama. Demikian kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, penting kita mengenal kebaikan-kebaikan mereka, bagaimana Islam itu di zaman mereka, bagaimana penerapan Islam di zaman mereka, ya bagaimana mukib ulama di zaman mereka. Jadi sejarah-sejarah tetap tidak akan bisa dihapus. Bagaimanapun kita tidak akan bisa mengganti bahwa siapa yang berkuasa di masa Ma'mun, siapa berkuasa di masa Mu'tasim, tidak akan bisa kita ganti siapa pemimpin kaum muslim saat itu hari ini. Itu kenyataan yang harus kita terima. Dan dalam membaca sejarah ini, nah, kita juga berkaitan dengan banyak hal sebetulnya. Ada di sana adalah namanya iradah, kehendak Allah secara takdir. Itu semua tidak lepas dari apa? Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam beriman kepada takdir ini ada dua, ini iradah Allah asy-syar'iyyah, iradah kauniyah. Iradah kauniyah Allah adanya pemimpin-pemimpin yang demikian, sudah kauniyah Allah kehendaki demikian. Tapi di balik iradah kauniyah itu yang ingin dipelajari adalah apa hikmahnya, ibrahnya. Memang kan iradah kauniyah kita bicara hikmah. Ya, kalau iradah syariah adalah kita bicara masalah bagaimana melakukan, mengamalkan. Ya. Nah, kita di para ulama makanya kalau tidak penting keadaan bagaimana dalam kitab, tentu melihat bagaimana kitab Bidayah wa Nihayah, kitab Tarikh Tabari, kitab Tarikh Ibnu Athir, kitab Tarikh Al-Muntadhim Ibnu Jauzi. Banyak ulama mengarang kitab-kitab besar seperti juga Imam Zahabi Tarikh Islam, Imam Zahabi kitab Syiarul Umara. Itu di sana disebutkan semua berbagai pelaku-pelaku. Di antaranya begitu, kalau tidak disebutkan, antum tidak tahu bagaimana kelemahan. Kalau ada orang pemanya, Ma'mun itu bukanlah seorang khalifah, ini, juga antum sudah bisa tahu, itu keliru. Kalau ada mengatakan, oh Ma'mun itu adalah orang yang pejuang Islam, berlebih-lebihan dalam memujinya, antum juga tahu. Nah, ini maksudnya kita tepat dalam menempatkan sesuatu. Kalau ada informasi kepada antum, kalau antum tidak belajar, antum tidak bisa. Informasi yang bagaimana antum akan terima, ya. Maka dari itu kita belajarnya jelaskan kepada umat yang tepat, karena orang akan pasti mengungkap sejarah itu, ya, akan menjadikan suatu yang hal yang tidak bisa dipisahkan dalam menceritakan pengalaman-pengalaman yang berlalu kepada umat. Maka kita jelaskan
mungkin dihapus. Makanya disebutkan Jambi Safwan itu juga tokoh, tapi saya saat dijelaskan mana kesesatan-kesesatannya. Untuk apa? Untuk dibantah, untuk dijelaskan. Jambi Dirham juga bukan itu tokoh yang harus contoh, tapi tokoh hal yang harus waspadai. Nah, itu. Jadi kita ketika buruk bukan berarti untuk dicontoh. Makanya Huzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kana nasu yas'alun Rasulullah anil khair wa kuntu as'alun asy-syarr, maka apa yang diberikan?" Para sahabat sering bertanya perkara kepada yang baik kepada Rasulullah, kata Huzaifah. Tetapi aku bertanya hal yang buruk. Untuk apa? Agar aku hindari. Nah, kita mengenal tokoh-tokoh penyimpang-penyimpang itu bukan arti bukan membuka aib mereka, bukan, tapi kita waspadai. Dan makanya dalam Al-Quran disebutkan bahwa perbuatan kaum musyrikin, perbuatan orang munafikin untuk dihindari sifat-sifat mereka. Maka Allah kata, "Wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin." Demikian kami jelaskan ayat kami agar jalan-jalan orang-orang yang mujrim, orang yang berdosa. Ya, orang-orang yang sesat. Allah jelaskan bagaimana pemikiran-pemikiran orang kafir, pemikiran orang-orang Alkitab, pemikiran orang-orang munafikin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diwaspadai. Nah, kemudian jika ada informasi-informasi sampai kepada kita, kita mampu mengurai dan memahami dengan baik. Kalau hal sejarah ini tidak kita jelaskan, maka akhirnya nanti umat akan bodoh dan dia akan dapat informasi dari sumber yang bagaimana, nanti dia tidak bisa memahami, mengetahui dengan baik. Nah, banyak orang-orang ketika tahu tentang sejarah, dia kadang-kadang mengagungkan Ibnu Arabi misalnya. Dia tidak tahu Ibnu Arabi itu bukan Ibnu Arabi, ada dua orang. Ibnu Arabi adalah zindik, tokoh mulhid, ya, berpaham hululiyah, ijtihadiyah. Ibnu Arabi adalah seorang ulama ahli sunnah dari bermazhab fikih mazhab Malikiyah. Nah, kalau tidak dijelaskan, umat akan bingung nanti. Banyak sekali nama yang serupa dan semacam. Kita bongkar, kita jelaskan pada umat. Tapi pola penjelasannya bukan berarti dia mempromosikan pemikiran, bukan berarti kita mempromosikan yang jelek-jelek. Artinya untuk mengingatkan dan untuk menjelaskan di mana sisi-sisi negatifnya, agar umat tidak terjatuh ke dalam itu. Jika ada positif-positif, kita ambil itu, kita contohkan, kita jadikan sebagai ibrah. Ya, nah ini sebagai qudwah. Itu tujuan kita membahas masalah ini. Dan ini tidak hal yang salah. Ya, sudah jelas guru. Makanya ulama kita menulis kitab-kitab sejarah semua, dipaparkan oleh ulama kita. Tetapi tadi kita kembali, bagaimana cara memaparkannya bagaimana? Ya, cara pemaparannya bagaimana? Cara penjelasannya bagaimana? Ya. Kalau kita, makanya salah satu cara banyak orang sekarang orang orientalis ataupun aliran dalam Islam seperti orang Syiah itu, mereka lebih banyak sekarang mempermainkan sejarah. Ya. Berapa buku orientalis kita baca, mereka selalu tidak jujur dalam menceritakan sebuah peristiwa, selalu mengambil sisi yang mereka ingin tonjolkan. Nah, kita kalau tidak belajar sejarah, umat kita akan tertipu. Contoh umpamanya orientalis dan Syiah mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak pernah ditulis kecuali di masa Abu Bakar. Abu Bakar lah yang kompromi dengan sahabat, atau dikatakan di masa Utsman. Dan itu sudah ada di dalam tulis-tulis orang orientalis. Ya, bahwa Al-Quran itu kata mereka tidak pernah dibukukan, itu hanya Utsman, dan itu hanya kesepakatan-sepakatan sahabat saja. Artinya tidak dengan riwayat segala macam. Ya. Ini coba, kalau antum tidak tahu, tidak belajar, antum akan ya, mengaminkan saja, enggak bisa menjawab antum. Ya, bahkan mungkin akan terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran yang mengkhawatirkan keaslian Al-Quran segala macam. Nah, inilah dibahas masalah-masalah ini agar umat mendapatkan penjelasan yang baik, penjelasan yang benar dalam masalah-masalah sejarah, agar mereka tidak tertipu dengan informasi-informasi yang baik berat ke kiri maupun berat ke kanan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kebersamaan antum bersama pada pagi hari ini bersama kita. Semoga jumpa kita kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian hal-hal yang kurang memuaskan. Demikian, terima kasih juga kepada seluruh teman-teman di studio Raja Cilengsi maupun studio Raja Mini, studio Mini Studio Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT menjaga kita semua dan melindungi kita dari segala keburukan, serta memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amal soleh di bulan yang penuh berkah ini. Dan kita mohon di bulan yang suci ini, jangan lupa dalam setiap kesempatan sujud, doa, depan sore hari, dimanapun saja kita, untuk bersama-sama berdoa kepada Allah agar Allah secepatnya membebaskan kita dari kungkungan, musibah atau wabah corona ini. Maka selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kebebasan kita secara pribadi, keluarga kita maupun dari bangsa kita ini, agar Allah secepatnya mengangkat wabah ini dari tengah kehidupan kita.
maka kita jangan lupa berdoa. Di samping doa itu ibadah, yang kedua doa itu kalau enggak dijawab belum terangkat, tapi kita diindungi oleh Allah karena jawaban Allah terhadap doa kita, ingat ya, ada tiga bentuk. Imma kita betul-betul dijawab doa kita oleh Allah SWT, atau kita dilindungi oleh Allah SWT dari lawan buruk, keburukan dari lawan doa kita, ya, atau doa kita itu disimpan sebagai ibadah oleh Allah SWT. Tidak ada ruginya kita untuk berdoa, ya, jangan kita selalu mengatakan kenapa saya berdoa dan belum nampak jawabannya. Yakinlah semua doa pasti jawab Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali memang orang-orang yang makan yang haram dan berapa hal-hal yang menghambat doa kita dikabulkan. Tapi yakinlah apapun doa kita yang baik, insyaAllah akan diterima Allah SWT. Utamanya mari kita sama-sama selalu bermunajat kepada Allah, ya, agar Allah secepatnya mengangkat wabah ini di tengah kehidupan kita dan masyarakat kita kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.